Assalamualaikum sobat. Dalam video ini menampilkan aktivitas para bule di Surabaya saat menjadi peserta Festival Cross Culture 2019 di sepanjang Jalan Tunjungan Surabaya pada Minggu 21 Juli lalu. Ya, setiap kali event di Surabaya, mereka para tamu-tamu negara dari kota-kota sister city nampak senang dan ceria ya kan. Apalagi ketika naik becak keliling-keliling kota Surabaya. Baru ngeh nih kalau di setiap event internasional di Surabaya selalu ada parade becak untuk mengangkut para tamu-tamu asing berkeliling kota ya. Apa jangan-jangan mereka para bule ini yang order ke panitia agar bisa naik becak. Maklum, becak adalah transportasi tradisional yang cuma ada di Indonesia. Itu pun hanya di kota-kota tertentu saja, termasuk di Surabaya. Tidak ada di daerah-daerah pegunungan atau dataran tinggi ya sobat. Karena Anda bisa bayangkan sendiri penarik becaknya kalau narik di daerah pegunungan. Haha. Bisa capek nggak ketulungan itu. Ya, para bule-bule ini naik becak dari Jalan Tunjungan menuju kediaman Wali Kota Surabaya Jalan Sedap Malam. Dan kurang lebih terdapat ratusan perwakilan kota-kota besar dari 13 negara yang selama ini menjalin hubungan kerjasama sister city dengan kota Surabaya, seperti diantaranya Republik Ceko, Jepang, Banggai, Polandia, Timur Leste, Uzbekistan, Italia, Thailand, dan Meksiko. Sedangkan Korea Selatan, yakni Busan, tidak bisa hadir karena di sana sedang terjadi badai. Dan selain dari negara-negara sahabat, juga ada peserta dari kota-kota besar di sejumlah provinsi di Indonesia, seperti diantaranya yaitu Jawa Barat, Pangkal Pinang, Solok, dan Banggai. Cukup meriah sekali ini parade budayanya guys. Sebelum mereka naik becak, memang mereka berkeliling di sepanjang Jalan Tunjungan untuk melakukan parade budaya. Nah, di kediaman wali kota, para tamu kenegaraan ini disambut berbagai makanan khas asli Surabaya dan Indonesia, sobat. Nampak mereka rela antri untuk mengambil makanan dan ya, nanti mereka nampak lahap. Eksportir juga ada, sobat, malah jadi rebutan di sini. Untung stoknya masih banyak ya, sehingga tidak ada para tamu yang kehabisan stok. Oke sobat, sekian dulu video kedua Festival Cross Culture ini. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.